الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan cerita Al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu. Wa qad rawau anna al-Hasan kana ashbaha an-nas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina sadri wal ra'si. Wa kana al-Husain ashbaha bihi sallallahu alaihi wasallam fi ma baina nahrihi wa akhmasihi. Sayyidina Hasan diriwayatkan bahwa beliau orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dada ke kepala. Antara dada ke kepala, orang yang paling mirip dengan Nabi adalah Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Husain orang yang paling mirip dengan Nabi antara nahar. Nahar itu di bawah dada sedikit. Itu sampai akhmas telapak kaki. Nah, di situ juga menggambarkan cara berjalannya, cara duduknya Sayyidina Husain itu mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun wajahnya itu lebih mirip Sayyidina Hasan kepada Rasulullah daripada Sayyidina Husain. Wa kana al-Husain radhiyallahu anhu rab'atan laisa bil-tawili wala bil-qasiri ka sya'ni jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain itu standar tingginya, bukan tinggi yang berlebihan ya, seperti pemain bola Peter Crouch diukur kan gak enak gitu loh, diukurnya itu gak standar. Wala bil gosir ya kandek Roberto Carlos ya, itu kalau pemain bola Indonesia ini situngannya dendek ada orang diukur padahal diukurnya biasa. Itu kalau dibawa ke luar negeri ya ndek sih an diwara dukur deh. Jadi enggak dibilang tinggi, enggak dibilang pendek, enggak standar. Ya kalau normalnya biasanya itu sekitar kisaran 170-180 itu standarnya orang tingginya seperti itu. Seperti keadaan kakeknya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu enggak pendek, enggak tinggi. Cuman walaupun posisinya seperti itu, ketika berjalan bersama yang paling nampak saat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada yang postur tubuhnya lebih tinggi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abyadhal launi musharraban bihumra wasi'al jabini kasal lihya wasi'as sadri azimal mankibain dhakhmal karadis rahbal kaffain كبير القدمين رجل الشعر متماسك البدن جميل الصوت في صوته غنى وحنى. Sayyidina Husain kulitnya putih tapi bercampur kemerah-merahan, bukan seperti putihnya Cina ya. Nah, Indonesia bukan putih sawu, ono sing mentah ono sing mateng ya. Ana sing sawune dudu mateng maneh pisan, bosok. Dicuwuk klate nemene ya sampe kate ireng pisan.
Lah Sayyidina Husain enggak putih kemerah-merahan. Nah itu yang menandakan kesempurnaan ya. Putih kemerah-merahan itu putih yang menyenangkan. Lek putih kuning itu biasa. Ya, putih kuning itu biasa. Makanya kalau dibandingkan Cina ambil londo, ayo apian londo kulitnya. Kenapa? Kemerah-merahan. Kalau Cina enggak kuning. Nah, ini gak asik gitu loh. Wasi al-jabin, dahinya lebar. Kan ada orang itu dahinya ciut ya. Rambutnya tumbuhnya kayak gini. Ada yang lebar itu ininya, jaraknya ini lebar dahinya. Ada yang sama ini. Sama ini tau wis. Aduh ya, sini. Kalau Sayyidina Husain enggak lebar. Kasal lihya, brewoknya tebal, jenggotnya tebal. Lihya itu jenggot ya, jenggotnya tebal. Gak dintekno, gara-gara nampak pabrik akhirnya dintekno. Wasi' as-sadr, dadanya itu lebar. Ada orang itu postur tubuhnya ramping. Ada yang lebar, kalau laki-laki yang bagus itu yang lebar. Kalau perempuan yang bagus yang ramping. Nah, lek ndolek wong wedok sing ombong-ombong ngene, ya mesisan gajah ngono. Ya kalau perempuan yang bagus yang ramping. Kalau laki-laki yang bagus yang menunjukkan kesempurnaan itu yang lebar. Badannya yang lebar. Kelihatan gagah. Lek awake cilik, apa maning bukan ulama, ya didelok biasa, tapi lek ulama walaupun awake cilik dihormati, tetap terlihat apa? Gagah. Soalnya apa? Gara-gara ilmu nih. Lek wis bukan ulama, cilik guru maning. Aduh. Mbok ono sindir aja lho ya, biasa iki. Nanti biar enggak terlalu tegang ya. Sifatnya Sayyidina Husain, lebar dadanya. Enggak saya kan enggak lebar. Termasuk badannya ramping untuk laki-laki kurang sempurna. Laki-laki kurang sempurna. Wasi azim al-mankibain. Pundaknya ini besar. Ada yang datar, ya. Ada yang besar. Sing fitness-fitness biasa itu. Kene-kene gede. Lah itu siapa Sayyidina Husain mankibnya. Mankib itu bukan sini ya. Agak ke atas. Itu besar. Dhahmil karadis, sendi-sendinya juga apa? Kelihatan gemuk. Iya, berisi. Kak ketok koyo sambungane ketok ya, sampai apa iki jenenge? Tulang di sini ku iso gawe wadai sabun. Rahbul kafain, tangannya itu empuk. Ya, biasanya kalau orang-orang dulu itu lek tangan empuk itu walaupun kurus tapi empuk itu wali biasa jari ini wong biyen. Wali tangan empuk padahal kuru. Duduk sing lemu terus wali ngono dudu. Kabirul gadamen, kakinya apa? Bukan hanya lebar tapi besar yang menunjukkan kalau jalan itu pak pak mantep melagunya. Gak kaya orang Indonesia nyeret aja. Rajila syar, rambutnya itu ada biaknya di tengah sampai mustawa sampai sini di tengah-tengah. Kalau yang burin ya biak kape itu tuh biak itu dikit gondol itu ya. Jadi rambutnya biak, kemudian rambutnya seperti Rasul, enggak ngeriting ya, enggak lurus ya. Kalau bahasa kita itu andan-andan ya, ya andan-andan ya. Jadi dilihat itu bagus. Lek kayak orang Indonesia itu logo rambutnya itu gak asik, biasa itu ngeriting kayak orang Arab-Arab deso-deso itu badui-badui atau orang Afrika ya gak asik bisa. Yang bagus itu yang standar. Dibilang keriting enggak keriting, dibilang lurus enggak lurus, andan-andan. Yaitu rambutnya Sayyidina Husain seperti
kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutamasikal badan, tubuhnya itu seterap. Oh, bahasa alus sih, bahasa Indonesia yang bagus apa? Hah? Ya proklak bahasa Jawi sanaan. Hah? Ya gagah itu pos terlihatnya, enggak badannya itu apa istilahnya itu? Wis ngono iku lah pokoke ya. Didelok iku terak mantap ngono ya. Gak loyo. Ngene. Hai ngono ya akhire. Terlihat mantap ngono wis pokoke. Jamil saut, suaranya enak. Agak sayang ini yo. Apa jenenge? Cempreng-cempreng ngono ya. Fi sautihi ghunnah wa hunnah. Nah, kalau sudah bertutur kata itu suaranya terngiang-ngiang di telinga, enak dirungokno. Lah ngene mari ngono langsung tutup kuping kabeh. Wa kana fi khuluqihi radiyan abidan katsira shaum wa shalah. Beliau di antara akhlaknya adalah orang yang ridho, merasa puas atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, selalu banyak ibadah, di antaranya puasa dan sholat. Ya, puasa dan sholat itu bukan hanya sholatnya lima waktu, ditambah qobliyah ba'diyah, duha witir, plus tahajud, wis itu tok enggak, tapi punya salat-salat sunnah mutlak yang lain, banyak sholatnya. Seperti cerita Imam Al-Junaid, Sayyidu Ta'ifah Muhammad Al-Junaid. Beliau itu apa sunnatasuk, ya kalau kita kan tahiyatul masjid ya, kalau siapa? Imam Junaid sunnatasuk. Di pasarnya, di tokonya, di bedaknya 300 rakaat. Lah seperti itu yang dilakukan Imam Hussein. Artinya banyak sholat itu bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah rawatib, duha witir, apa tahajud, tapi ditambahkan dengan sholat-sholat mutlak yang lain. Puasa juga demikian, gak Ramadan toh. Atau ditambah Arafah, Asyura toh. Kalau kita kan puasanya tahunan atau yang ketemu wajib setahun sekali atau yang sunnah setahun sekali ketemunya. Enggak, tapi banyak puasa. Entah itu Senin Kemis atau puasa Dawud dan semisalnya, alhasil dalam kehidupannya banyak puasa. Nasya'a fi hijrin nubuwah wa tadu'a bila baniha. Tumbuh di dalam lingkup keluarga kenabian dan mendapatkan asupan ASI di keluarga kenabian dari ibundanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tafatahat madariku ala azamati jaddihi wa ilmi abi wa tabattu li ummihi wa taharatiha wa fadliha. Terbuka apa madarik, madrak, cara menangkap atau apa pemikiran, terbuka pemikiran atas dasar keagungan kakeknya, keilmuan ayahnya, dan kebersihan dan kesucian serta keunggulan ibunya. Jadi tumbuh dari didikan kakeknya yaitu Nabi Muhammad, ayahnya Sayyidina Ali, dan ibundanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Ibaratnya tumbuh di lingkungan yang sempurna. Kalau kita, keluarga kita mungkin, oh ayahnya soleh, ibunya biasa. Atau ibunya solihah, ayahnya biasa. Atau mungkin ayah ibunya solihah, kakeknya biasa. Kalau ini semuanya dari apa level yang sempurna. Sehingga apa yang difahami, apa yang didapatkan oleh beliau, hal-hal yang luar biasa. Wa kana huwa wa akhuhul Hasan, beliau serta saudaranya Sayyidina Hasan, ahabba ahlil baiti ila jaddihiman nabiyil karim. Orang yang paling dicintai dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam.
orang yang paling dekat dengan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling diutamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasma' ma'i qaula Rasul fi dzalik. Coba dengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Ahabbu ahli baiti ilayya al-Hasanul Husain. Keluargaku yang paling aku cintai yaitu Hasan dan Husain. Kalau sudah Nabi mengatakan demikian, berarti bukan hal yang biasa. Karena keluarganya Nabi ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidina Ali, ada istri-istrinya. Tapi yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al Hasan wal Husain. Padahal dari apa sebelumnya riwayat hadis menyebutkan ahab ahli baiti Fatimah. Orang yang paling aku cintai Fatimah, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Tapi ketika adanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Rasulullah mengatakan ahab ahli baiti, ahabbu ahli baiti Al Hasan wal Husain. Orang yang paling aku cintai dari keluargaku adalah Hasan dan Husain. Menandakan cintanya Rasul kepada cucunya dua ini melebihi cintanya Rasul kepada orang-orang yang sebelumnya dikatakan oleh Rasulullah paling dicintai. Entah itu Sayyidina Ali, entah itu Sayyidah Fatimah dan yang lain sebagainya. Apalagi dari luar itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lain sebagainya. Maka tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasul melebihi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Diperintahkan untuk mencintai mereka karena Nabi cinta kepada mereka. Kita mencintai mereka karena Nabi mencintai mereka. Sehingga kalau kita cinta kepada mereka, kita akan mendapatkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ya'la bin Murrah bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke undangan makan. Ya, Nabi dengan para sahabatnya diundang makan, datang mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada Sayyidina Husain bermain di satu jalan. Akhirnya Nabi maju di paling depan rombongan tersebut. Dihamparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya sehingga Sayyidina Husain lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diambil oleh Nabi, dijadikan salah satu tangannya Nabi di dagunya Sayyidina Husain dan satunya di kepalanya. Jadi satunya di dagu, satunya di bagian belakang agak atas. Kemudian dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain dicium oleh Rasul, kemudian beliau mengatakan, "Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina." Husainun sibtun minal asbat. Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai seseorang yang mencintai Husain dan Husain adalah salah satu daripada cucu-cucuku. Seperti riwayat hadis dari pertama yang kita bahas dari cerita Al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga la yasbir anhuma idza ghaba anhu. Kalau keduanya enggak didapatkan oleh Rasulullah, enggak ada, Nabi itu enggak sabar untuk bertemu dengan keduanya. Seperti cerita sahabat ketika mereka pulang dari majelisnya Nabi, mereka enggak sabar ingin selalu langsung hadir kepada majelis yang lain. Kuat terpisah lama, ya mirip dengan kita. Kalau sudah keluar dari rumah, enggak sabar kepingin balik nang oma, ya bukan kepingin balik nang majelis maning, kepingin balik nang oma, di oma tuh.
Buyar terus langsung mulai, nggak sabar kepingin ketemu sendiri Om Ado. Padahal gak ngiro mati di tenin di kuburan juga gak ngiro. Semari mati ya mati. Ini kita gak sabar. Buyar langsung wet hilang. Kok wet hilang itu? Kata ibadah yang lain atau berbuat amal yang lain enggak? Kenapa? Ya saking ambil bojo. Wis ngono tok. Wis kelono ono wis aja metu wis mesti san. Nah, kalau Rasul enggak sabar, ingin selalu ketemu dengan cucunya dua ini ketika enggak ada, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga fayamur bi ihdarihima ilaih au yadhhab huwa ilaihima fayadhummuha fayadhummuhuma wa yashummuhuma. Sehingga Nabi memerintahkan seseorang untuk menghadirkan keduanya. Kalau enggak ada, cari Hasan dan Husain bawa ke sini. Datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang dipeluk, dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi yang datang, Nabi yang mencari keduanya. Dipeluk, dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih panjang cerita tentang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dan keistimewaan-keistimewaan yang beliau dapatkan, yang beliau raih daripada kemuliaan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar sedikit demi sedikit kisah beliau, kita dijadikan oleh Allah orang-orang mencintai beliau, yang meneladani beliau, mengikuti ajaran beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.